Halo teman-teman, selamat pagi dan ini masih kurang lebih jam 8 pagi ya. Dan gue pengen banget untuk bisa sekalian ngobrol aja lah ya sama kalian. Karena ya terlalu banyak review, terlalu banyak kayak menilai tanpa apa ya istilahnya gue kasih informasi atau ada informasi yang disampaikan gitu ya tentang make up atau tentang skincare atau apapun lah gitu ya yang selama ini harusnya mungkin sudah gue lakukan gitu ya, gue kasih tahu gitu harusnya ya teman-teman. Cuman ya sekarang coba gue kasih tahu dan mudah-mudahan sih gue nggak lupa. Ya, ini pertama kali gue udah berulang kali ya kasih tau ke kalian kalau habis cuci muka itu langsung bener-bener langsung ya pakai yang namanya toner supaya wajah kalian itu masih ada kelembapannya. Jadi pada saat kalian menggunakan skincare itu dia bisa lebih maksimal dan kalian bisa lihat lagi jerawatan ya, entah kenapa tiba-tiba jerawatan dan ditepuk-tepuk supaya dia bisa meresap lebih cepat, satu, dan kandungannya bisa terasa manfaatnya ya. Apa yang mau gue omongin ya, apa yang mau gue obrolin gitu sambil gue pakai skincare. Nah kemarin itu banyak banget istilahnya review-review gue tentang foundation, cushion gitu ya, dan ada salah satu yang nanya ya di kolom komentar gitu. Itu yang bikin gue istilahnya harus ngejelasinnya ke kalian ya teman-teman, karena mungkin ada teman-teman di luar sana yang memang baru banget terjun ke dunia permake upan ini gitu ya. Nah yang ditanyain sama temen di kolom komentar adalah set dan tidak set itu apa ya maksudnya gitu. Jadi set atau tidak set itu biasanya gue sampaikan kalau misalkan gue pada saat menjelaskan tentang review gue mengenai foundation atau cushion gitu ya, biasanya gue set atau biasanya tidak gue set gitu kan. Itu adalah setting penggunaan powder ya teman-teman. Jadi biasanya kalau misalkan gue bilang ini enggak gue setting, ini yang sebelah sini gue setting gitu. Nah biasanya itu adalah setting menggunakan powder gitu. Jadi istilahnya setelah penggunaan foundation atau cushion itu ditimpa lagi menggunakan yang namanya powder, baik loose powder atau tweed cake. Dan biasanya kalau gue lebih memilih untuk netting, nah biasanya gue bilang seperti itu ya, ini gue setting menggunakan powder atau gue timpa lagi atau gue tutupi atau gue sempurnakan, tepatnya kata-katanya menggunakan yang namanya powder. Nah ada juga yang namanya setting spray gitu kan, takutnya nanti kebalik-balik gitu ya. Untuk setting spray itu digunakan setelah semuanya selesai make upnya baru di setting. Nah itu kan ada lagi kata-kata setting lagi, disempurnakan lagi, lebih sempurna menggunakan yang namanya setting spray. Nah kalau setting spray ada banyak banget ya teman-teman, ini ada SK ya kan, ada dari something yang seriously, ada dari Lux Cream yang jadi jagoan gua ini untuk teman-teman yang punya kulit berminyak gitu kan. Ada yang lebih terjangkau lagi dari Pixi, ini juga bagus. Ada yang terjangkau dan edian bagusnya ini dari Madam G gitu ya. Oh ya, kemarin kalian tahu nggak sih, gua kemarin nonton di channelnya dokter yang suka mereview-review produk-produk yang sudah BPOM atau tidak BPOM, berbahaya atau tidak berbahaya, bahwa salah satu produk artis itu ada yang mengandung bahan tekstil di mana dia seharusnya tidak digunakan untuk produk kosmetik ya, apalagi kosmetik tersebut digunakan di wajah, ada satu produknya gitu ya, dan itu adalah produk blush. Nah yang gua bikin serem gitu, itu adalah salah satu produk yang menurut pendapat gua produk yang gua jagoin gitu ya. Dan untungnya, tapi untungnya produk atau ketiga produk itu bukan produk yang gua jagoin ya, tapi itu adalah di salah satu brand yang gua bilang hebat gitu ya, gua jagoin ya honestly ya. Ini udah nyerap ya teman-teman, dan gue lagi jerawatan seperti kalian tahu. Nah biasanya kalau gue mulai hide nih, kalian bisa lihat ya, mulai merah-merah terus mulai beruntusan ya, either gue pakai yang namanya retinol ya, ini dari Elsa Skin Active Rejuvenating Night Serum, masih kemasan lama belum dapat kemasan baru karena sekarang jadi produk-produk
Skin ya, ini gue pakai yang retinolnya itu udah baru ya kemasannya. Biasanya gue pakai 4 tetes. Dan untuk kulit wajah gue yang kalau lagi ngadat, either gue pakai retinol ya teman-teman, untuk meredakan buntusan gitu ya segala macemnya, atau gue pakai, atau gue tidak menggunakan apapun sama sekali gitu ya. Jadi gue detox wajah gue ya teman-teman, dan ya gue tunggu aja 3-4 hari gitu, biasanya dia langsung mulai tenang gitu ya, dan baru kemudian pakai skincare lagi. Nah ini gue dari kemarin udah detox ya kurang lebih 3-4 hari gitu, gue nggak pakai apa-apa, hanya menggunakan toner, dan gue pakai ini aja, Biopil Green Tea dari Neogen, udah itu aja gitu. Nah ini dia udah mulai mateng. Terus kemudian gue biasanya pakai pelembab yang nggak terlalu tebal gitu ya, tapi tetap bisa bantu hidrasi kulit gue ya. Ini Phytobiotic Renewing Moisturizer dari Scarlett. Ini udah jar ketiga ya teman-teman. Jadi beli lagi ya, memang sebagus itu gitu kalau misalkan kalian tanya ya, produk dari Scarlett, khususnya yang ini gue cocok banget karena dia bikin plump kulit gua, menghidrasi cukup, tidak berlebihan, nggak bikin berminyak di wajah gua, khususnya T-zone yang berminyak. Nah oke, terus lanjut ya, itu dibahas di channel dokter tersebut bahwa ada beberapa deh kalau nggak salah, tapi gua notice itu produk yang gue suka banget gitu loh teman-teman ya, si brand artis gitu. Makanya gue agak gitu ya, terus terang dari kemarin ini bersambung lagi dengan komen dari YouTube ya, ada yang komen review dong apa namanya kosmetik-kosmetiknya artis gitu ya, banyak loh, ada ini gitu. Honestly gue agak apa ya, lumayan kayak banyak kecewanya gitu ya. Honestly untuk brand yang satu ini yang tadi gue bahas di awal pun, pertama kali gue review itu, dia pertama keluar itu launching kayaknya kalau nggak salah 2019 gue review ya, tapi gue nggak tahu launching bener-bener pertama kalinya kapan. Gue review itu 2019 ya teman-teman, dan itu aduh produknya kayak ya udahlah, gue artis pokoknya gue mau bikin produk kayak seolah-olah gitu loh, jadi tidak yang memikirkan kualitas, either kayak ya udah bikin aja, udah bener-bener kayak asal, bener-bener asal banget gitu ya, dengan harga waktu itu kalau menurut pendapat gue ya memang agak terjangkau, tidak lumayan terjangkau ya, beda ya kata-katanya ya teman-teman. Dan itu produknya ancur, maaf ya, ancur, kurang oke gitu, tapi seiring berjalannya waktu ya produknya jadi bagus kalau menurut pendapat gue dengan harga yang memang terjangkau. Nah balik lagi ke komentar ya, dikasih tahu bahwa tolong dong review produknya ini gitu ya, brand punyanya artis gitu. Dan gue ya selalu balik lagi ke aduh, udah gitu dibilang emang harganya murah loh ini. Nah itu balik lagi ya teman-teman, selalu menjadi perdebatan untuk gue honestly. Bukan ini pakai L'Oreal Revitalize Hyaluronic Acid yang eye serum ya teman-teman. Bukannya gue tipe orang yang kayak harus pakai produk mahal, bukan ya teman-teman, tapi gue percaya bahwa harga itu menentukan kualitas gitu teman-teman. Karena ya seperti kalian tahu ya, kalau misalkan kalian adalah pedagang gitu, kalau kalian mau dapetin barang yang hasilnya bagus ya, menurut pendapat gue memang balik lagi ke ada bahan yang memang sebenarnya
nggak dijual yang mahal banget tuh bisa gitu ya, karena memang Indonesia tuh standarnya kan harganya segitu lah ya, kalian bisa tahu lah ya, nggak yang sampai gila-gilaan kayak brand luar yang sampai 400 ribuan gitu kan. Terus udah gitu sekarang even cushion aja udah harganya ya di bawah 200 ya, yang termahal itu yang gue sempet sebutin gitu kan, itu memang mahal tapi barangnya bagus gitu loh. Balik lagi ke situ ya teman-teman, ada harga ada kualitas itu benar gitu, kalau gue percaya akan hal itu. Tapi ada juga barangnya yang mahal kualitasnya juga nggak bagus, kayak apa namanya brand-brand yang high end itulah ya, brand yang istilahnya kayak dia punya segala produk dari sepatu apa, tiba-tiba dia bikin kosmetik gitu ya, itu adalah apa sih namanya brand apa gitu ya, harga itu nggak masuk akal gitu dan produknya juga biasa aja gitu. Tapi ada brand yang menurut pendapat gue memang dia berkecimpung di kosmetik gitu ya, terus dia ngeluarin produk ya sesuai gitu. Ada juga menurut pendapat gue produk Indonesia yang memang kayak layak banget dibanggain, menurut pendapat gue kualitasnya itu bener-bener sangat amat bagus ya, contohnya seperti Jakel, kemarin udah gue review ya teman-teman produknya. Oke, jadi untuk skincare kalau misalkan gue lagi nih, kalian bisa lihat ya kemerahan jerawat itu gue pakainya simple banget ya teman-teman. Nah itu istilahnya harganya juga bukan yang cuma 50 ribuan, bukannya gue merendahkan produk-produk dalam negeri yang memang harganya 50 ribuan atau di bawah 100 ribu, bukan ya, jauh dari itu, maaf banget kalau misalkan ada yang salah paham. Oke, dan gue mau pakai ini Skin TV 5x Ceramide Serum Sunscreen, dia udah SPF 50 PA plusnya 4 kali, jadi aman untuk dipakai keluar rumah, tapi tetap harus pakai pelindung ya, jangan lupa pakai topi atau pakai payung. Jadi jangan dikarenakan kalian pakai SPF 50 dan PA nya plusnya 4 kali kata gue udah bisa panas-panasan keluar gitu ya, udah kalian terus berjemur gini, enggak seperti itu juga ya teman-teman, tetap harus pakai pelindung. Dan ini tidak perih di mata, kemarin juga nyambung ke komen ya, apakah dia perih di mata, dia nggak perih di mata. Jadi gue sangat amat pemilih ya dalam menggunakan yang namanya sunscreen teman-teman. Jadi karena gue itu diem di rumah, cuman di rumah itu banyak sekali akses matahari yang masuk ya, seperti di meja makan gue itu dia aksesnya masuk ini banget gitu mataharinya, terus di kamar ya, jadi pada saat gue tidur muka gue tuh pas banget kesorot matahari ya. Jadi gue kalaupun di rumah nggak kemana-mana tetap pakai yang namanya sunblock tuh, dipakein ke mata gini biasanya untuk yang apa namanya suka perih. Aduh sorry ini jatuh nih, kayak ini salah satunya Holy Shield dari something ya, ini dia spray ya, sunscreen spray susah banget ngomongnya, sunscreen spray itu dia perih di mata ya. Kalau untuk yang ini tuh kerasa agak-agak panas kalau mencapai daerah mata, jadi kalau pakai ini hindari bagian mata kalian. Nah untuk apa komen ya, ada yang nanya ini perih atau enggak, ini enggak perih ya teman-teman, tuh di mata gue pakai terus. Oke, tadi ada yang kelewat, apalagi produk-produk yang bagus ya menurut pendapat gue kayaknya nggak bisa bocorin semuanya karena ini produknya juga lagi gue review ya teman-teman, nanti kalian nggak nonton reviewnya dong kalau begini mah caranya ya, gue tinggal bongkar-bongkarin aja di sini akhirnya gitu kan, kalian tinggal tunggu aja. Oke teman-teman, jadi tapi gue mau kasih tahu ke kalian produk apalagi nih yang bakalan gue review ya pada akhirnya. Untuk harga ya, balik lagi kalau menurut pendapat gue bukan berarti memilih harga yang lebih mahal seperti tadi sudah gue kasih tahu ke kalian ya, tapi gue percaya bahwa produk itu dibuat dengan harga sekian itu karena bahan-bahannya sesuai gitu loh teman-teman. Jadi intinya kalau gue lebih percaya beli harga yang
agak high, mungkin topnya ya 250.000 lah ya untuk produk Indonesia. Walaupun kemarin gue sempat bilang bahwa produk SK mahal gitu ya, harganya 189.000, andaikan dia 150.000, ya itu hanya curhatan konsumen ya teman-teman. Dan balik lagi, tetap aja ada yang harganya 100 lebih aja masih dibilang mahal, karena kan itu dia tidak absolut ya, relatif, tergantung dari kita untuk menilai dia mahal atau murahnya gitu. Tapi kan kalau gue di sini mewakili teman-teman di luar sana gitu ya. Tapi kalau gue ditanya nih sebagai pribadi gue, ya gue lebih memilih range harga yang memang topnya itu di mendekati 200.000 sampai 250 sampai 300 masih masuk akal lah kalau menurut pendapat gue, karena ya bahan-bahannya nggak sembarangan dipilih gitu ya, tidak sembarangan dibuat gitu. Kalian bisa bayangin gitu, kalau misalkan ada yang jual kosmetik harganya cuma belasan ribu dengan pigmen yang bagus, dengan blendability yang oke. Blendability itu apa? Nanti ada yang nanya lagi, hasil membaurkan ya. Jadi blend itu baur, blendability atau hasil dari membaurkannya itu bagus gitu kan, terus halus gitu. Gua nggak kebayang aja gitu. Dari kemarin kita benar-benar sangat amat picky atau sangat amat memilih, picky itu memilih ya teman-teman, dalam penggunaan sunscreen atau dalam penggunaan skincare atau dalam penggunaan apapun ya di atas wajah kita selain dari kosmetik gitu. Tapi kita nggak picky dalam penggunaan yang namanya kosmetik gitu, karena kalian selalu berpikiran harus yang murah gitu ya, harus yang terjangkau tapi bagus. Kalau gue malah jadi mikir ya, bahannya dari apa ya dibuatnya, kebayang gitu loh bisa dijual dengan harga segini. Karena satu perusahaan itu harus punya titik balik dari modalnya dia itu harus balik gitu loh, mau berapa tahun gitu ya. Kalau misalkan keuntungannya benar-benar marginnya tuh tipis gitu ya, oke lah anggap aja kalau marginnya tipis, terus dia berharap bahwa ngejualnya bisa banyak, ya masuk akal ya kalau menurut pendapat gue ya teman-teman. Tapi balik lagi, kalau modalnya aja misalnya nih dijual 50.000, modalnya berapa? Kalian bisa bayangin ya, belum packaging luarnya, belum dengan ngasih bonusnya, belum lagi kardusnya, belum lagi apa gitu segala macamnya, tek-tek bengek yang ada di dalam produk tersebut. Kalian bisa bayangin gak sih? Ya coba kalian cerna lagi gitu ya. Bijaklah teman-teman dalam memilih suatu produk. Bijaklah dalam menilai harga dari suatu produk yang kita pakai di atas wajah kita. Kalau menurut pendapat gue itu wise ya untuk kita dipakai ke wajah. Kebayang gak sih dipakai ke wajah bertahun-tahun atau berkali-kali atau berjam-jam gitu. Kalian yakin, kalian percaya produk itu aman di atas kulit kalian gitu. Even dia sudah BPOM gitu, even dia udah ini, udah itu, apakah kalian yakin gitu loh? Apakah kalian benar-benar 100% oke ini aman karena ini sudah terdaftar di BPOM gitu. Kalau misalkan nih, misalkan ternyata nggak cocok, kan ada aja ya, ada aja. Kalau gue honestly ada aja produk yang memang sudah terdaftar di BPOM tapi tetap nggak cocok di atas kulit gue gitu ya, karena ya kulit kita kan beda-beda ya teman-teman gitu. Nah balik ke tadi, gue udah ngasih tahu ke kalian bahwa produk Jekyll bagus, dan gue mau ngasih tahu tadinya ada beberapa juga yang bagus gitu ya, tapi akhirnya nanti gue ngebongkar nih apa aja produk yang bagus. Nanti kalian gak nonton reviewnya ya kan. Gue mau kasih tahu aja produk apa yang nanti bakalan gue review. Kemarin ada yang ngasih saran ya, jadi ini balik lagi ke komen. Sudah ada yang komen kemarin, tolong di review produknya Teratu ya. Ini Teratu Beauty, gue udah beli matte blur set translucent loose powder, dan gue beli yang refill karena honestly sudah punya terlalu banyak yang namanya powder, dan ini bilangnya balik lagi translucent ya, tapi ini cuma ada satu, for all skin type ya, for all skin tone and skin type. Oke, apakah dia benar-benar translucent seperti yang selalu gue informasiin ke kalian ya, harusnya translucent itu transparan, tidak terlihat, bisa dipakai untuk semua warna kulit. Kalau misalkan translucent masih ada warnanya, itu bukan translucent guys. Gue masih bingung sampai dengan saat ini.
Okay, kemarin udah gue sempat beli lagi Luke nih. Gue beli yang Clio. Okay. Terus produk apa lagi yang bakal gue review ini? Dari MuaQ High Definition Longwear Foundation. Karena kemarin juga nyambung ke komen bahwa katanya MuaQ itu bagus primernya sama foundationnya. Tapi karena gue bukan tipe orang yang percaya sekali bahwa primer itu bakal sangat amat membantu, seperti kalian tahu gue jarang banget pakai primer gitu ya, hanya untuk penggunaan di special occasion aja atau waktu-waktu yang khusus gitu ya teman-teman, pasti gue pakai primer gitu. Tapi untuk hari-hari atau misalkan kayak cuma pergi aja gue nggak pakai. Balik lagi, Yan, ini adalah produk yang bakalan gue review. MuaQ gue pakai warna yang Kalimantan, dia lucu banget ya nama-namanya itu, ada Kalimantan apa-apa gitu ya, Jawa kalau nggak salah, apa Java gitu gue lupa. Dan kemarin juga nyambung ke komen juga ya teman-teman, katanya andalan teman-teman atau temen, satu temen ya, dan gue honestly nyebutin terus Ultima ya, akhirnya gue beli Ultima yang light karena penasaran, ada light ada neutral gitu ya. Bedanya apa? Kalau untuk neutral itu dia lebih ke warna kuning, kalau untuk yang light itu dia agak ke pink gitu loh teman-teman. Oke, nah yang berikutnya dia juga bilang bahwa kalau Jaguar gue sampai dengan saat ini andalan itu Revlon Touch and Glow. Is it really really good or is it works on my skin? Kita bakalan review di video selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu produk yang bakalan gue review juga. Kemarin udah gue kasih tahu ke kalian bahwa gue punya Make Up For Ever ini yang Professional Skin HD Skin Twist and Light. Kenapa namanya Twist and Light? We'll find out later ya teman-teman. Ini gue kemarin udah pakai ya Clio ya, terus gue punya juga ini Clio Stay Perfect No Sebum Blur Packed. Ini ke apa namanya, compact powder ya, atau powder yang di press gitu ya. Terus punya PPQ, ini juga nyambung ke komentar 5M Ceramides Barrier Repair Moisture Gel, katanya mirip banget kandungannya dengan dari Skintific, cuman mana ya. Jadi gue itu bukan tipe orang yang nyimpen botol-botol kosong ya teman-teman, maaf banget. Jadi gue sekarang sudah tidak pernah lagi membuat yang namanya empty video gitu ya. Jadi semua produk yang sudah habis gue pakai gitu, karena jadinya nyampah gitu. Jadi akhirnya gue buang semua, dan ini katanya mirip dengan Skintific Facial Ceramides. Jadi gue beli dan harganya lebih murah. Iya betul sekali, dia jauh banget lebih murah. Nah terus kemudian kemarin itu gue beli brush dari Berlala ya teman-teman. Oke, ini belum gue pakai karena ya itu banyak banget ya. Terus gue juga beli eyeshadow dari Roman, yang mana yang seperti ini, karena penasaran, pengen banget bisa bikin eye look yang kayak lebih natural, yang cuman set gitu loh ya. Dan ternyata gue kemarin malah bikin yang bold ya, karena kangen, udah lama banget nggak bikin eye look yang menurut pendapat gue, I miss this look ya, I miss this product, I think gue harus pakai sih gitu karena gue punya ya. Terus produk apa lagi yang bakal gue review? Ini gue punya FSS ya, atau for skin sake ya, demi kulit gitu dia bilang. Ini namanya Broad Spectrum Liquid Sunscreen with a Soft Velvet Finish. Dia udah SPF 50, PA plusnya 4 kali. Dan kemarin juga gue udah kasih tahu ya, gue bakal review dari Revlon. Review juga ini produk eye serumnya yang Revitalift Hyaluronic Acid. Ini 2.5 Hyaluronic and Caffeine Eye Serum. Terus ini juga gue bakal review ya, ini dari FSS juga moisturizer yang Repair Retinol Overnight Cream ya, ini juga bakal gue review. Terus Clio gue juga punya cushion ya teman-teman. Terus dari Joy Lab ini ada skin tone moisture tint ya, yang seperti ini juga bakalan gue review teman-teman. Tuh ini produk-produknya yang bakal gue review ya. Terus gue juga punya ini kemarin pas lagi ada promo, jadi di Skintific Shopee ya, official store itu ya, karena Skintific brand kepercayaan gue teman-teman, udah banyak produknya yang gue coba ya. Jadi akhirnya gue suka iseng gitu scroll tapi somehow gue menemukan
ini harganya ya, satu set ini yang Skin Tific Gentle A Retinol Renewal Moisturizer sama serum itu gue nemuin kok harganya kayak ada dua etalase gitu loh. Yang ini lebih murah, ya udah akhirnya gue beli ya teman-teman. Dan ya memang retinol gue habis kemarin itu ya, yang dari Avoskin. Tapi ternyata ada baru lagi ya botolnya. Ini sama-sama retinol teman-teman, dan ini belum gue buka karena gue lagi masih ngabisin yang dari Elsa Skin ya. Jadi udah gue abisin dulu deh, sayang gitu, karena masih ada gitu kan, daripada nanti jadi mubazir gitu. Itu semua sih teman-teman kurang lebih, dan gue beli lagi second date ya. Terus apalagi yang gue refill dari ini gue refill lagi ya, selain tadi yang ini ya, Scarlett Phytobiotic Renewing Moisturizer gue beli lagi. Ini apa, sabunnya gue beli lagi. Sorry banget ya teman-teman kalau berisik, karena udah mulai berkegiatan di sini pagi-pagi, udah mulai ada lagi beres-beres ya di dapur. Terus ini gue perbaharui lagi, padahal gue masih punya satu, karena yang satu habis. Jadi ini sudah botol ketiga yang gue beli dari Skin Tific All Day Sunscreen Mist. Ini belum ya gue review, nanti gue review pasti teman-teman, soon ya, segera. Dan ini udah mau habis ya, yang tadi gue pakai ini gue udah beli lagi refillnya. Jadi itu semua kalau menurut pendapat gue adalah produk-produk yang bakal gue review, dan istilahnya semua produk-produk yang gue perbaharui atau gue update lagi, karena memang produknya sebagus itu ya teman-teman, bagus banget. Jadi ya pasti beli lagi ya nggak sih, kalau misalkan kalian tahu itu produknya bagus pasti beli lagi. Oke teman-teman, jadi ngobrolnya segitu dulu ya. Kalau misalkan kalian ada masukan, sekiranya pengen apa sih yang dibahas gitu, dan insya Allah mudah-mudahan gue bisa apa namanya bikin video semacam ini untuk bisa bahas tentang komentar-komentar dari kalian sambil make upan mungkin, atau sambil ngasih tahu produk baru apa yang gue beli gitu, atau apa gimana gitu ya. Kalian kasih masukan aja, tanyain apa yang pengen kalian tanyain gitu. Oke teman-teman, terima kasih udah stay di sini. Maaf banget kalau misalkan videonya nggak bermanfaat, tapi gue pengen banget sharing ke kalian poin dari awal sampai akhir. Yang pengen gue sampaikan adalah jadilah smart buyer gitu teman-teman. Jadi jangan kemakan karena harganya murah banget gitu ya, terus kalian beli tanpa memikirkan kesehatan kulit kalian. Oke teman-teman, jadi videonya sampai di sini dulu, ngobrol-ngobrol tentang nggak jelas, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Dan ketemu lagi di video gue yang lainnya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe channelnya. Bye.